Ini di kota Sampit, mau ke arah luar kota sepertinya, apa masih di dalam. Saya jadi jalur ini sedang diperbaiki karena jarak pandang yang terbatas, jadi hanya mengira hanya ada satu jalur yang kemudian mengakibatkan macet nih. Nah, antriannya lumayan panjang dan jarak pandangnya jelas di bawah 50, kemungkinan malah hanya berkisar sekitar 20 meter. Pohon-pohon sawit nih. Jadi sedang ada betonisasi jalan yang mengakibatkan jalan hanya satu jalur. Nggak mau ngalah. Ini lebih sedikit, tapi ada truk. Truk tuh mau naik masih nggak? Naik. Udah masuk? Ya. Makanya ini biar sama apa? Supir truk sama supir truk kayak aja ngobrol. Ditutup lah, asap. Belakang truknya banyak kah? Banyak. Kayak ada 4-5. Jangan digasing. Yuk, pegangin. Belakang truk banyak, Mang? Banyak. Sama yang mundur. Biasa buannya dari sana lewat sini kah? Lewat bawah kah? Iya, lewat bawah. Tak mau ngalah juga lah. Kayak. Emang hari ini aja kah kayak ininya atau hari ini aja sudah. Karena kawa mundur kabut keluar. Pelan-pelan aja, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, kayaknya saya harus pakai masker. Mau ngambil masker dulu di dalam. Jarak pandangnya emang benar-benar gimana nih? Dia gak mau ngalah dua-duanya. Truk yang belakang ini gak mau ngalah juga. Belakang kita. Coba liatin dulu ujung sana. Sama-sama nggak mau ngalah, Bu. Soalnya kalau mundur ini kita kejauhan. Udah kalo, naik kalo harusnya. Di situ tapi mereka penuh di sana belakang. Nggak ada yang ngatur. Yang masalah harusnya jalur kita udah benar. Mereka ada ke bawah. Ke masker. Jadi, what can we do? Bentar, Bu. Banyak, ada truk 3 apa 4. Panjang kok. Tapi memang dijebak gedungan. Tadi muncul dari sini kan enggak tahu juga. Di sana ada apa, Pak? Kami kawal. Oh iya, di anukan Mas. Ada gedungan tanah di sebelah ini, Mas. Kaget iya. Biasanya ada yang ngatur? Enggak ada, Bang. Memang ada dia tuh. Ada yang nyangkul. Biar enggak apa-apa kalau ini yang. Di depan ada pelang. Ya, biar dikasih tahu aja dulu ke kita kawal aja dulu. Panjang ini mah. Nah, ternyata ini jalur yang benar di sebelah kiri. Tapi dari jalur yang sebaliknya ada gundukan tanah yang akhirnya membuat kendaraan pengendara dari sebelah arah luar kota mau ke dalam kota Sampit tidak bisa
melintas di jalur bawah. Jadi harus naik ke arah jalur yang dibetonisasi sehingga macet gitu. Nah, ini dia. Jadi kita akan mundur mengalah. Mungkin di sisi sana seperti ini juga ada pelang yang kemudian ada gundukan tanah. Tidak ada penjagaan dari pihak polisi maupun dinas perhubungan atau petugas dari dinas pekerjaan umum. Ini kayaknya parah banget emang. Saya jadi agak teringat waktu 2015. Kita yang diminta mengalah, May. Tahu yang mana yang mau mengalah, kan tahu juga kami nih. Kalau mau bergerak juga. Ya sudah, mundur pelan-pelan. Mobil kami juga mundur, kan? Mundur mana? Mundur ke sini. Sana sudah banyak mana, ya? Ada tanah kayaknya. Kiri. Turun sini, Jum. Kawah aja, turunnya naiknya karena kawah. Naik sana, Kak. Ini kan kawah turun. Buatnya sana ada kawah naiknya. Kawah naiknya kita ngalir. Kau aja peloncat sana. Sana ada apa, Pak? Masih lubang kah? Sudah digali. Model kayak ini juga. Interak kita kau aja loncat sini nih. Hah, kada kena ban kau nih, lah. Banyak kan, kurang kanan. Kurang kanan. Kecabur. Belasan. Nah, jarak saya dengan mobil ini tidak lebih dari 10 meter, jadi akan sekitar 4 meter. Dan ini pun tidak terlihat. Saya mau coba bantu. Awas, coba bantu. Ya. Awas. Nah.